Syadarun, bunker peninggalan Jepang yang berada di sisi kanan depan kantor wali kota Sabang rentan dijadikan sebagai lokasi maksiat. Saksi mata yang juga sebagai tukang kebersihan di wilayah tersebut saat dijumpai tim Serambi TV pada Minggu mengaku sering melihat pasangan muda-mudi masuk ke benteng itu dan mendengar suara perbuatan mesum. Oh, sih. Eh, kejadian yang sering berlangsung malam hari itu sempat juga ia cegat langsung. Popo tejak jimbang ah. Han pembak malam gejula. Bukalah tak mau kenal. Nyalah orang rupa pubut orang alam ngaya. Sebab dia orang hanjik ikut yang pulu sanggo. Dia tak mau kenal lori nang agam. Nang agam. Ke popo jula malam ngaya. Tereng ni kala doanya. Ha tereng kala doanya. Kutam ci tayo untuk pejuang cari Nabi ngaya menan. Yang kena pendatang atau orang kampung ni noh. Nya anda ada orang bang lagi, anda ada orang yang bawa ukan, anda ada tu di jambak kadang-kadang jamian ada orang ni. Tapi karena anak gri, aku lalu datang dari kala-kala nyawa anak gri tetap nak rumpu bermaksiat kepada Allah. Karena manusia nyawa pandai ada orang tanya. Karena yang terpunya Allah Ta'ala. Karena nyawa anak ada ciaru pemimpin, ciaru depan yang lain, ciaru pegeri. Karena untuk temu percaya Nabi akan juangkan nanti sampai tu roh tu yang kiamat tinggal. Kepada pemerintah, ia berharap untuk adanya penambahan cahaya atau lampu untuk situs bersejarah ini, sehingga memperindah situs ini dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dari Sabang, Era Karamullah, Serambi On TV.